Satu persatu persiapan pernikahan Gibran Raka Buming dan Selvi Ananda mulai dilakukan, termasuk mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan keduanya selama proses pernikahan mereka nanti. Perancang busana Tuti Adip pun telah diminta keluarga Presiden Joko Widodo untuk membuatkan busana pernikahan putra sulung sang presiden serta putri Solo tahun 2009 tersebut. Busana tersebut meliputi busana muslim yang dikenakan kedua mempelai saat acara pengajian, serta kebaya untuk acara midodareni maupun saat prosesi pernikahan. Ibu Iriana beserta putra-putrinya datang ke tempat saya. Beliau memang berencana menyelenggarakan event pernikahan untuk Mas Gibran. Relatif inilah tidak mahal. Jadi karena memang beliau inginnya yang biasa aja dan sederhana saja, saya rasa itu. Keluarga minta itu barang dijadikan kapan ini? Untuk busana, insya Allah nanti kami akan selesaikan semua pada bulan Mei. Saat proses akad nikah nantinya, Selvi akan mengenakan busana kebaya kutu baru berwarna broken white, sedangkan Gibran akan mengenakan base cap. Tak hanya untuk kedua mempelai, Tuti juga mengaku diminta untuk membuatkan pakaian bagi keluarga besar mereka. Pernikahan Gibran dan Selvi menjadi momen yang ditunggu-tunggu, tak hanya bagi keduanya, namun juga seluruh rakyat Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One, mengabarkan. Thank you.